Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan mereview jembatan nonaktif yang ada di jalur Pangandaran Banjar Pangandaran, tepatnya setelah stasiun Banjarsari. Dan sekarang saya ditemani oleh teman saya Kang Eji di belakang. Jadi yang pertama itu saya akan mereview jembatan yang ada di belakang Taman Banjarsari. Tapi sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel saya. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya supaya kalian menjadi orang pertama yang menerima notifikasi video terbaru dari saya. Oke, jika sudah kita langsung saja ke video. Ya, jadi jembatan ini berada tepat di belakang Taman Banjarsari. Ini bisa kalian lihat dari bawah. Jembatannya lumayan panjang. Dan di bawahnya ada sungai. Dan sayangnya sungainya sudah tercemar. Sudah banyak sampah di sini. Dan tidak ada tulisan juga di sungai, bukan tong sampah raksasa. Dan sungainya juga udah mengering. Jadi jembatan ini berada di jalur kereta api nonaktif Banjar Pangandaran Cijulang, tepatnya setelah stasiun Banjarsari yang sudah saya review sebelumnya di video saya yang sebelumnya. Bisa kalian tonton atau cek videonya di YouTube. Oke, saya sekarang akan melihat ke atas dan juga nanti saya coba menyeberangi jembatan ini ke sana. Oke, kita let's go. Oke, saya sudah di atas. Nah, jadi si jalurnya itu sama jembatan ini tidak sama ketinggiannya, lebih datar yang jalurnya. Karena udah ada pengikisan tanah kayaknya. Dan ini jembatannya lumayan panjang. Sekitar 20 meter ini ya. Saya tidak bisa memperkirakan. Dan juga di bawah di sana ada patok PT Kereta Api Indonesia yang bertuliskan peringatan ya. Nanti saya akan coba menyeberangi jembatan ini ke sana. Saya akan coba. Buat kalian yang belum terbiasa melewati jembatan yang seperti ini, jangan coba ya. Saya juga masih merasa takut ya. Hati-hati. Saya akan coba menyeberangi jembatan ini. Bismillah saja ya. Terus hati-hati kalau menyeberangi jembatan ini. Kita lihat di bawah tuh. Kalian lihat. Jembatannya cukup tinggi. Nah, saya sudah sampai di seberang. Jadi saya dari sana. Dari sana itu dari arah stasiun Banjarsari atau dari arah Banjar. Dan ke sana itu ke arah Pangandaran. Jadi masih banyak rumah-rumah warga. Dan di sini juga di sekitaran jalur ini digunakan untuk pembuangan sampah ya. Sangat tercemar sekali. Dan juga di sungainya juga tuh. Bisa kalian lihat. Nah, di sini juga bangunannya masih kokoh khas Belanda. Masih ada, tapi tujuan saya di video kali ini bukan di jembatan ini. Nanti saya akan mencari jembatan Cicapar ya, yang arsiteknya itu lumayan khas
Jadi saya nanti akan mencari jembatan Cicapar. Dan sekarang saya akan kembali lagi ke bawah sana. Bukan untuk melanjutkan untuk mencari jembatan Cicapar. Oke, kita pulang lagi. Harus hati-hati. Jangan sampai meleng ya. Dan ke bawah juga lumayan tinggi. Kalau yang belum terbiasa jangan coba-coba. Nah. Oke, kita lanjut untuk mencari jembatan Cicapar. Oke kawan, sekarang kami sudah sampai di jembatan Cicapar. Tadi saya sama teman saya mencari jembatan ini sangat susah. Kita dari sana. Ini ada jembatan lah. Kira dari sana tadi melewati apa hutan bambu, kita nggak tahu apa lokasinya di mana. Tapi tadi saya langsung searching di Google Maps, langsung ada. Tadi juga saya mikir di depan itu, di depan jalan raya itu kan tadi saya lewat jalan raya, lewat jalan depan ada sungai besar dan ke bawah itu ada jalan. Saya coba kesini. Ternyata di sana kebun bambu. Semuanya pohon bambu semuanya. Dan setelah saya keluar dari sana, langsung nampak jembatan ini. Akhirnya ketemu. Oke, langsung saja review saja jembatan Cicapar. Masih sama konstruksinya yang di sini. Temboknya masih ada kokoh. Lihat batunya juga masih ada. Paku-pakunya. Dan jembatan ini juga udah beralih fungsi ya, buat jembatan umum, buat motor ataupun sepeda. Kesana itu ke arah Pangandaran, dan kesana ke arah Banjarsari, Banjar. Oke, kita coba nyebrang jembatan Cicapar. Dibanding dengan jembatan tadi, lebih panjang jembatannya ini ya. Dan juga lebar, lebih lebar yang ini. Padahal kesana ada jalan, tapi saya tidak tahu itu jalannya dari mana. Dasar yang tidak tahu. Namanya juga belusukan, mencari rel mati ya. Nah, di sini relnya masih ada. Kokoh nih. Lihat, relnya masih ada. Cuma setengah. Kayaknya ke sana itu ke kubur. Nah. Dan juga yang di jembatan juga masih ada, tapi hanya tertutup beton-beton ini buat jalan. Waktu tadi saya tuh mau dari arah sana, tapi nggak tahu jalannya dari mana. Jembatannya cukup indah. Mantap lah pokoknya. Nanti kalau jalur ini diaktifkan, amazing lah. Nanti saya coba diviewkan dari bawah jembatan ini. Konstruksinya masih kuat dan juga unik dari jembatan-jembatan yang lain. Intinya paling unik lah. Nah, sampai ke sini tuh terpotong karena ke sana. Ya, ini adalah nampak jembatan Cicapar dari bawah. Bayangin aja lah. Bayangin kalau di jembatan itu ada kereta lewat. Mantap kayaknya kalau hunting di sini. Cocok buat kalian para pecinta kereta api. Harus datang ke sini untuk mereview atau melihat jembatan Cicapar.
yang berada di jalur nonaktif Banjar Pangandaran Cijulang, yang katanya akan direaktivasi secepat-cepatnya. Sama juga di bawahnya ada sungai. Tapi nggak tahu sungai apa. Dan di sekitarnya itu kebun. Kebun dan juga sungai. Mengelahkan blusukan yang menantang tadi jalannya di kebunnya itu. Tapi disaranin ya, kalau mau kesini tuh lewat sana. Tapi saya belum tahu dari mana itu masuknya. Kalau dari sana tuh lumayan ekstrim jalannya, menegangkan. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya berikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.